hard to adapt to? No, tidak, karena itu tidak complicated. Itu aja mentality dan apa kamu pikir untuk sepak bola. Saya kasih mereka, mereka sudah mengerti apa-apa. Karena tidak takut main ofensif. Tapi kalau saya bicara main ofensif, itu tidak kurang defensif. Kalau main di atas, pressing, itu harus tutup di atas. Kalau tidak tutup di atas, tutup di middle. Kalau tidak tutup di middle, kita tutup di belakang. Tapi style dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, Australia, semua sama. Kalau pikir bagaimana itu, bagaimana jalan. Saya senang kalau timnas menang kemarin. Saya congratulations untuk pelatih dan semua pemain di sana. Do you watch Zola and Billy play in timnas? Yeah. Saya watch. Saya senang kalau menang. Saya selalu senang. Tidak aja Zola dan apa Billy, dan saya senang kalau Indonesia menang. Kemarin itu bagus untuk sepak bola Indonesia. Satu kali saya congratulations untuk pelatih dan semua di sana, semua pemain. Itu bagus untuk Indonesia, tapi ada lagi nanti. Tidak aja kalau pemain muda menang harus di senior lagi nanti. Kapan Zola harus kembali sini, Zola dan Billy? Hah? Menjola. No, mereka punya lagi kompetisi di sana. Mereka apa kompetisi besok? Ya, mereka punya besok lagi kompetisi di sana. Jadi tidak ke Persib dulu, nggak apa-apa. Oh, tidak bisa mereka di sana. Tapi tidak. Mereka di sana. Saya tidak mau. Saya mau bagus untuk national team. Saya tidak mau pusing mereka untuk apa Persib atau tidak. Dulu national team konsentrasi main di sana. Nanti kita akan lihat. Kalau timnas senior nggak ada perwakilan Persib gimana? Oh, saya berharap nanti banyak pemain dari sini. Tapi kita akan lihat bagaimana. Saya pikir ada berapa pemain dari sini bisa main di sana. Tapi coach lihat pasti. Lihat bagaimana mereka di sini, kita komunikasi nanti. Saya sama coach timnas Simon, dia follow, dia nonton game, nanti bisa berapa pemain masuk di nasional. Tapi saya bicara sama pemain, harus keras di sini, main bagus di sini, setelah itu kamu bisa main di nasional. Terima kasih. Yeah. Thank you.